Hey guys, berita mengenai penemuan batu mulia memang selalu bikin heboh dan penasaran guys. Seperti beberapa penemuan batu mulia berikut ini yang berhasil menggemparkan para warganet. Nah, kali ini kita bakalan bahas penemuan batu mulia yang bikin shock. Tapi sebelum lanjut, kita ngintin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Pada tahun 2021, bongkahan batu safir terbesar ditemukan di Sri Lanka nih guys. Batu safir ini memiliki bobot seberat 310 kg dan diberi nama Queen of Asia. Batu safir ini ditemukan dari lubang permata di Ratnapura, Sri Lanka, yang terletak sekitar 85 km dari Kolombo dengan lama waktu pencarian selama 3 bulan. Seorang ahli permata, Kamila Surangga, mengatakan bahwa keistimewaan Queen of Asia adalah terdiri dari titanium, besi, aluminium oksida, dan nikel dengan kadar yang tinggi. Dan sebelumnya, bongkahan batu safir besar lainnya juga telah ditemukan di Sri Lanka nih guys. Batu safir tersebut diberi nama Serendipity Safir. Serendipity Safir memiliki bobot seberat 510 kg atau 2,5 juta karat dan ditaksir memiliki nilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,4 triliun rupiah. Penemuan batu zamrud terbesar sempat menghebohkan jagat dunia maya pada tahun 2021 nih guys. Batu zamrud ini ditemukan oleh ahli geologi bernama Manas Banerji dan Richard Kapeta pada 13 Juli tahun 2021 di tambang zamrud Kagem di Zambia. Tambang Kagem sendiri adalah tambang zamrud yang dimiliki oleh perusahaan Gemfields yang bekerja sama dengan pemerintahan Zambia. Batu zamrud yang ditemukan ini memiliki berat 7.525 karat atau setara 1.505 gram. Bahkan penemuan ini tercatat di buku rekor dunia Guinness sebagai batu zamrud terbesar di dunia. Dan batu zamrud ini diberi nama Cipembele yang artinya badak dalam dialek penduduk asli Bemba, negara Zambia. Penambang di Angola telah menemukan batu berlian merah muda besar yang mungkin merupakan permata terbesar dari jenisnya yang ditemukan dalam kurun waktu 300 tahun terakhir nih guys. Batu berlian merah muda tersebut diberi nama Lulo Rose yang ditemukan di tambang Lulo di timur laut Angola. Dilansir dari laman Life Science, berlian merah muda Lulo Rose diperkirakan memiliki berat 170 karat dan hanya membuatnya sedikit lebih kecil dari berlian Daria Enor yang memiliki berat 182 karat yang sekaligus menjadi berlian merah muda terbesar di dunia. Lulo Rose sendiri merupakan berlian terbesar kelima yang ditemukan di tambang Lulo dan diperkirakan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi karena memiliki warna merah muda yang sangat langka ditemukan pada batu berlian. Pada tahun 2015, di tengah boomingnya batu cincin akik di Indonesia, ada penemuan bongkahan batu giok besar yang membuat geger nih guys. Batu giok yang diperkirakan memiliki berat 20 ton ini, pertama kali ditemukan warga di hutan lindung Betong Ateh, Nagan Raya Aceh. Tak menunggu waktu lama, berita temuan batu giok raksasa ini langsung menyebar dan membuat heboh semua orang yang berada dekat dengan kawasan tersebut. Dan diperkirakan batu giok besar ini bisa memiliki harga mencapai miliaran rupiah. Sempat terjadi ketegangan antara pemerintah setempat dan warga lokal, hingga akhirnya disepakati bersama keputusan untuk membelah batu giok tersebut. Sayangnya setelah berhasil dibelah, batu ini ternyata kebanyakan hanya berisi koral alias batu biasa nih guys. Penambang di Australia berhasil menemukan bongkahan batu bertatahkan emas terbesar yang ditaksir bernilai jutaan dolar nih guys. Dikonfirmasi oleh perusahaan Kanada RNC Minerals, para penambang tersebut menemukan batu kuarsa yang tidak biasa yang berada pada kedalaman 500 meter di bawah permukaan tanah di fasilitas bertahan di dekat kota Campbell, Australia Barat.
Pihak RNC Minerals mengatakan ada dua bongkah batu yang diklaim memiliki kualitas tinggi dan ditaksir kedua batu tersebut bernilai 11 juta dolar Amerika atau sekitar 171 miliar rupiah. Batu yang lebih besar memiliki berat 95 kg dan mengandung sekitar 2.440 ons emas bermutu tinggi. Dan batu kedua memiliki berat 63 kg dan mengandung sekitar 1.620 ons emas bermutu tinggi. Seorang ahli geologi bernama Jeff Tanos mengatakan kalau penemuan ini merupakan penemuan sekali seumur hidup. Hal itu karena penemuan bongkahan emas tersebut termasuk spesimen yang dapat menempati peringkat teratas di antara yang terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Di Indonesia sempat dihebohkan dengan sebuah berita tentang temuan batu meteor yang ditemukan oleh pria bernama Joshua Hutagalung, warga Dusun Sutahan Barat, Desa Satahinauli, Sumatera Utara. Awal mula ditemukannya batu meteor ini bermula ketika Joshua sedang bekerja dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit padahal saat itu cuaca sedang sangat cerah. Sesaat setelah suara gemuruh, kemudian ada suara dentuman keras hingga bagian rumahnya ikut bergetar. Saat dicek, Joshua menemukan atap seng rumahnya berlubang dan ada batu yang jatuh. Batu meteor temuannya tersebut memiliki berat 2,2 kg dan banyak yang menaksir kalau harga batu meteor itu bisa mencapai miliaran rupiah jika dijual. Halo guys, ini ada jatuh dari langit guys. Menimpa seng guys. Mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu guys. Sekarang kita gali dulu ya guys. Singkat cerita, Joshua berhasil mengambil batu meteor yang terjatuh itu dan kemudian beritanya viral bahkan sampai ke media luar negeri. Nggak berhenti sampai di situ, ternyata hal tersebut menarik perhatian pria bernama Jared Collins, seorang ahli meteorit yang tinggal di Bali untuk membelinya. Dan akhirnya Joshua menjual 1,8 kilo batu meteornya dengan nominal 200 juta rupiah. Dan tentu saja hal tersebut menjawab sudah simpang siur harga batu meteor tersebut yang digadang-gadang mencapai miliaran rupiah. Seorang pria bernama Ron Coleman dan putranya Josh Coleman menemukan bongkahan batu kristal besar saat menggali tambang di Arkansas, negara bagian Amerika Serikat nih guys. Bongkahan batu kristal itu memiliki tinggi 8 kaki dengan berat 2.000 pon. Dan harga bongkahan batu kristal tersebut bernilai 3,5 juta dolar Amerika atau sekitar 48,8 miliar rupiah. Ungkapan jangan menilai buku dari covernya sepertinya cocok pada sebongkah batu yang satu ini. Seorang penambang batu opal di Queensland, Australia, awalnya menemukan batu yang terlihat biasa saja. Namun uniknya, batu ini memiliki garis vertikal di bagian atasnya dengan warna kebiruan. Dan benar saja, saat batu tersebut dibelah, ternyata batu itu merupakan batu black opal dengan corak yang sangat indah. Terlihat gradasi warna biru berkilauan yang berhasil membuat orang-orang langsung kagum saat melihatnya. Batu black opal sendiri memang dikenal sebagai salah satu batu mulia yang biasa digunakan sebagai perhiasan. Karena keindahan warnanya, batu black opal sangat populer di kalangan kolektor batu mulia nih guys. Nah, itu tadi penemuan batu mulia yang bikin shock. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe guys.